Beralih informasi lain, pemirsa, drum band SMP Negeri 5 Tanjung Pinang iringi prosesi penaikan bendera merah putih dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta upacara tampak hikmat mengikuti rangkaian upacara tersebut. Pasukannya. Tepat pada tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada hari Jumat kemarin. Indonesia dengan seluruh daerahnya memperingati dengan berbagai cara dan pastinya dengan upacara bendera. Tak ketinggalan SMP Negeri 5 Tanjung Pinang yang juga menggelar upacara bendera pada hari itu dengan inspektur upacara, yakni Kepala SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, Yuli Smart. Profesi penaikan bendera merah putih pun dilakukan oleh anggota Paskibraka SMP Negeri 5 Tanjung Pinang yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya melalui drum band. Mengingat kita mulai. Sebangku, maka penjajahan di atas dunia harus siap usai, karena tidak hari ini negara kita merayakan hari ulang tahun yang ke-73. Alhamdulillah, rabbil alamin, negara kita aman dan kita selalu mendoakan umumnya negara Indonesia dan khususnya kota kita Tanjung Pinang. Selamat Kepala SMP Negeri 5 Tanjung Pinang Yuli Smart berpesan kepada generasi saat ini agar menjadi generasi berakhlak mulia dan selalu mengukir prestasi sesuai dengan kompetensi generasi yang selalu cinta lingkungan. Yuli Smart, Kepala SMP Negeri 5 Tanjung Pinang menyatakan usai upacara bendera dilangsungkan, kegiatan pada hari itu dilanjutkan dengan penampilan marching band SMP Negeri 5 Tanjung Pinang dan kegiatan bazar makanan dan minuman serba pandan. Yang jelas kita berpesan kepada generasi, jadilah generasi yang mengisi kemerdekaan ini, generasi yang berakhlak mulia, generasi yang selalu mengukir prestasi sesuai dengan kompetensi, generasi yang cintai lingkungan karena kita selalu bergantung kepada lingkungan. Lingkungan memberi kehidupan kalau kita jaga, dan generasi yang menghargai budaya di mana kita tinggal, yaitu budaya Melayu, di mana sebagaimana pepatah, di situ bumi dipijak dan di situ pula langit dijunjung. Terima kasih, Bu. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.